Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, jadi kali ini saya mau menginformasiin tentang apa, ada bibitan-bibitan super ya. Bibitan ya pokoknya harga di bawah 20 jutaan. Ya, semoga pokoknya bermanfaat. Kalau emang jenengan mau nyari nanti bisa hubungi saya. Sekedar informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga pokoknya informasi yang saya berikan bisa memotivasi dan menginspirasi, dan juga memberi informasi yang positif ya bagi jenengan ya. Oke, langsung saja kita ke lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini teman-teman saya mau informasiin, ini ada banyak sekali bibitan nih teman-teman. Ada bibitan nih teman-teman dengan berbagai variasi harga. Sapinya bagus-bagus, detail-detailnya. Nah, ini bagus nih teman-teman. Nah, ini bagus buat bibitan kalau yang butuh jantan. Posturnya lumayan. Kakinya tegak ya teman-teman, tingginya sekitar 1 meter 5 sentian. Nah, ini juga kakinya bagus nih teman-teman. Nah, ini jenisnya si metal cross ya, bukan metal asli. Ini kopioran. Nah, ini teman-teman buat untuk yang ngebedain itu, kopioran itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih baik daripada sapi metal. Buat teman-teman yang mau putus di sini, nanti bisa hubungi saya. Ini yang lebih kecil ini ada ini. Pakai kaos kaki, teman-teman. Kaos kaki. Nah, untuk yang ini kecil ini teman-teman, ini semeter pecah ini. Ini jenisnya ya metal cross juga. Ini bagus tapi bodinya kecil. Nah, ini metal kriwul nih teman-teman. Ini udah bagus juga tuh kakinya. Wih, jejeg ya. Bagus sekali. Buat teman-teman boleh nanti calling yang butuh bibitan bisa hubungi saya, nanti nomor teleponnya saya taruh di deskripsi juga nggak apa-apa, atau langsung nanti komen ke saya online juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, terus ini juga ya lumayan lah, tapi kakinya nggak terlalu bagus, nggak seperti yang sebelah, tapi untuk bodinya ya bagus. Terus juga ini khusus jantan ya teman-teman. Nah, ini agak lompat nih teman-teman, yang sebelah sini nih, dari depan aja ya. Nah, ini banyak nih teman-teman. Saya bukan pedagang ya, saya cuma ngerekam video aja. Ini tempat kawan mau jual sapi gitu teman-teman. Kalau memang sampean butuh bisa hubungi saya langsung, nanti saya anterin ke sini, negosiasi sendiri juga nggak apa-apa, online juga bisa, pokoknya nanti bisa dianterin sampai tujuan. Nah, ini tadi yang ini ya teman-teman, ini agak kecil, agak tipis tapi juga lumayan bagus teman-teman. Kakinya ya tadi udah dibandingin. Nah, kalau yang ini juga bagus nih. Ini untuk kakinya agak juga. Oh ya, belum ngisi semua. Ini masih bibitan semua. Ini kalau 1 tahun ke depan itu bagus. Untuk petani atau di penghubungan, kalau di penghubungan ini yang masuk 2 ini. Tapi kalau untuk yang di proyeknya untuk peternak biasa, peternak kampung seperti saya ya. Ini udah masuk semua. Sapinya bagus, pokoknya tinggal negosiasi harga aja.
variasi pokoknya harganya tuh. Oke ya, sudah jelas. Nah untuk harga-harganya ya teman-teman, harganya nanti japri aja ya, saya soalnya kurang tahu pasti untuk masalah per ekornya berapa, cuman ya nanti bisa hubungi saya antarkan ke sini aja gitu. Jadi sampean bisa langsung lihat sapinya, kalau mau online nanti bisa divideokan sapinya gitu, untuk tingginya speknya gimana bisa dilihat di video, atau kurang jelas nanti ya video per ekor. Coba kita lihat dari belakang, kalau sampai kurang puas dari depan dari belakang lagi. Nah ini seperti ini teman-teman, wajar lah ini kan belum, paling umurnya sekitar 1,5 tahunan ini teman-teman. Kalau yang sebelah sana sekitar hampir 2 tahun, kalau yang segini paling sekitar 1 tahunan, yang situ 1 tahun puluh dikit, ini belum ada 1 tahun, ini sekitar 1 tahunan lebih kurang. Ini juga ya, ini teman-teman kalau menurut saya ini rekomendasi buat sampean kalau mau beli, bagus ini pokoknya. Ngelihat dari posturnya itu cepet gede sapinya. Nah, sampean bisa langsung saja nanti hubungi ke saya kesini. Dari semua sapi, kalau menurut saya sendiri, kalau untuk petani, peternak kampung, nah ini paling masuk menurut saya. Belum asli metal, cuman sudah bagus sekali. Yakin kalau saya ini cepat gede sapinya, apalagi kalau yang rawat tangannya tangan dingin, enggak tangan panas, supes gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini juga bagus, cuman kalau menurut saya lebih suka yang ini dibanding ini, tapi ya ini juga masuk juga gitu. Oke ya teman-teman, bisa calling-calling untuk masalah harga nanti pokoknya kabar-kabar saja, nanti saya tanyakan sama yang punya langsung, jadi biar jelas ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.